Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina binikmatil imani wal islam Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fa'ndur madza tara. Qala, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul adzim. Para bapak ibu saudara sekalian serta anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah di tempat pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita ini menjadi perantara, menjadi sarana untuk dijadikan amal yang baik oleh Allah dalam rangka menghadapi pertemuan dengan Allah yang nanti pada akhirnya husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kajian ini hikmah dan kurban dalam perspektif Islam. Saya akan membahas 5 poin. Kalau nutut waktunya nanti 5 poin itu bisa terbahas. Poin yang pertama, berkorban itu sejak Nabi Adam. Dan perintah berkorban itu sudah ada sejak waktu itu serta hikmahnya. Lalu tujuan kurban itu apa? Antara lain, bagi siapa yang paling baik amalnya, amal perbuatannya. Kemudian apakah orang yang berkurban tidak boleh memotong kuku atau rambut? Nah, itu satu pertanyaan. Terus bagaimana cara menyembelih kurban itu? Dan bagaimana kurban yang sebaiknya, binatang yang dijadikan kurban. Bapak Ibu, kita lihat sekarang di dalam Quran surat Kausar. Itu Allah menyatakan ini, inna a'toina kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ayat ini Bapak Ibu sekalian turun. Ayat ini turun karena Rasulullah waktu niku merasa sedih. Kenapa? Putra-putranya yang dari istri Khadijah, artinya istri awal itu, kan punya anak 7, putranya 7, laki-laki 4, perempuan 3, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, si wedok.
Nah yang laki-laki itu semuanya meninggal sejak kecil. Nah, umur 7 tahun meninggal, umur 2 tahun meninggal, umur 10 tahun meninggal, sing lanang. Nah kalau di sana itu Bapak-Ibu sekalian, kalau di sana waktu itu, kalau punya anak laki-laki meninggal, itu namanya abtar. Namanya abtar. Abtar itu orang yang terputus, wis gak ono penerusnya lagi. Rasulullah diajak ke sana kemari. Akhirnya rasanya gak enak di hatinya, sumpek. Rasulullah itu kalau sumpek dituruni ayat, Bu. Terus turun ayat ini. Satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an 114 ayat surat itu yang turun bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Kautsar ini. Jadi turunnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kalau yang lain enggak? Yang lain itu enggak. Al-Fatihah itu diturunkan juga dari Allah kepada Rasulullah. Fatihah itu ada dua pendapat. Ada yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim sama Al-Abdolin 7 ayat. Ada yang dibaca Alhamdulillahirrahmanirrahim sama Al-Abdolin 7 ayat. Cuma yang terakhir itu dipenggal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim penggal wairil maghdubi alaihim waladdallin 7 ayat juga. Tapi itu namanya sebuah pendapat, silakan. Di ayat, di surat-surat yang lain itu kalau turun tidak pakai bismillah. Makanya kalau ada orang membaca ayat lain di jadi imam, misalkan Bismillahirrahmanirrahim boleh. Atau Rasulullah pernah mensirikan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari situ. Nanti kalau sudah waladhallin, boleh pakai bismillah, boleh tidak pakai bismillah. Karena ayatnya turun tidak pakai bismillah. Lah kalau di Quran kok ada tulisannya bismillah. Surat, misalkan surat Ali Imran diawali loh, Bismillahirrahmanirrahim. Terus alif lam mim, kan dia surat Ali Imran. Itu untuk memisahkan, untuk membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Lalu ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Sing nulis percetakan. Ngertas? Bukan perintah dari Allah. Di sini Bapak Ibu sekalian, ya Rasul, inna ataina kal kausar. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu kausar banyak ya Rasul. Kamu saya angkat namamu jejer saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sudah namanya kausar. Kenikmatan Bapak. Rasulullah nanti diberi oleh Allah kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Ini ku jenengi syafaat. Yang lain tidak bisa. Kamu nanti saya beri telaga, jenenge telaga Kausar di Maksar. Siapa yang diberi minum oleh Allah di Maksar dari telaganya Rasulullah Kausar, sekali minum Bapak Ujarian, tidak akan haus sampai orang itu masuk surga. Tentunya kalau kalimatnya sampai masuk surga ya berarti orang Islam, orang mukmin. Orang mukmin, orang mukminat.
fasolli, maka sekarang karena kenikmatan yang diberikan kamu itu banyak, fasolli, maka silakan kamu melakukan fasolli, sholat li rabbika, untuk Tuhan kamu. Terus yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Bapak ibu sekalian, sholat niku dulu perintahi setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Malaikat Jibril datang di awal waktu sholat duhur, ngajari Rasulullah di depan Ka'bah. Setelah itu Malaikat Jibril gak ada lagi. Nanti asar awal waktu datang, ya Rasul, ayo kita ajari sholat, sholat asar di awal waktu. Maghrib, isya dan subuh itu di awal waktu. Besok datang lagi, datang tapi di akhir waktu. Sholat duhur di akhir waktu, sholat asar di akhir waktu, datang lagi sholat maghrib. Lah kok bisa datang sholat maghrib? Itu sudah ketentuan Allah. Jadi Malaikat Jibril itu datang atas perintah Allah untuk mengajari Rasulullah. Gurune siji, muridnya siji. Lek ono guru siji, murid siji, pasti gak ngantuk. Ya. Tapi lek gurune siji, muridnya akeh, bisa ngantuk. Ya ono sing gak ngantuk, ono sing ngantuk, ngoten lho, Pak. Karena itu yang diajarkan Rasulullah, salah satu diantaranya misalnya ya, bagaimana sholat yang sebenarnya itu, karena takbir itu yang sebenarnya seperti apa, rukuk itu yang sebenarnya seperti apa, sujud itu yang sebenarnya seperti apa. Tidak hanya gerutak-gerutuk mawon, Pak Bu, ada ketentuannya. Misalnya ini kita melihat rukuk, ketika rukuk, oke, contoh ini. Kesalahan umum dalam rukuk. Ini koreksinya. Sebagian kaum muslimin ada yang tidak pernah mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Jadi kalau rukuk harus diangkat tangannya. Perbuatan tersebut tidak sesuai tunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Quran, beliau berhenti sejenak. Setelah itu beliau mengangkat kedua tangan seperti pada saat takbiratul ihram. Nah, ini lalu yang beliau bertakbir. Nah, ini yang benar. Sebagian kaum muslimin ada yang tidak meletakkan kedua tangan di atas lutut. Nah, ini kesalahan. Mestinya di mana? Di lutut. Misalnya di paha atau di. Menurut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang salat letakkan kedua tangan di lutut ketika rukuk. Dalam sebuah hadis disebut sallallahu alaihi wasallam yaqaumatayni ala rukbatayni. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Nah, tangannya gegem, Mbak Bu, gegem lutut. Apa ini? Nyengkerem. Merapatkan jari-jari kedua tangan. Ini kesalahan. Ya. Terus? Ketika rukuk, seharusnya jari-jari kedua tangan direnggangkan seakan-akan menggenggam lutut. Kana yufarriju baina aqabi'ihi. Kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi. Ka'annahu qabidun 'alayhima. Beliau menekankan kedua telapak tangan pada kedua lututnya seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya. Nah, di situ. Hadis riwayat Bukhari. Tidak lurus atau rata padahal mampu melakukannya. Karena ibaraka basata bahru wa sawrahu hatta law susba alaihi ma'un la taqarra.
Apabila Rasulullah ruku, beliau meluruskan dan meratakan punggungnya. Seperti ini, Bapak Bisa. Ini adalah posisi sehat. Terus, posisi sehat, badannya tidak remek. Enten sih badan remek? Ada ya. Ya, kalau sudah umur 50 ke atas, itu agak remek, Pak Bu. Mulai digawe lurus gini sulit gegeri loro. Kadang-kadang satu dengkek titik gak popo. Terus gak lurus titik gak masalah karena situasi dan kondisi keadaan fisik. Jadi koreksinya seperti ini. Lalu hingga kalau ada air dituangkan di atas punggung beliau, air tersebut tidak bergerak. Mengarahkan pandangan mata ke arah kedua kaki atau sekitar kaki. Ini kesalahan. Jadi kalau rukuk, jangan melihat kaki sendiri, jangan melihat kakinya orang. Tapi melihat kemana? Ini. Seharusnya orang yang sedang rukuk mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud. Nah, ini. Ini yang koreksinya seperti ini. Tidak memandang kaki atau kakinya orang lain. Pohon ini salah satu di antaranya. Kemudian manhar berkorban ya Rasul. Inna sani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang membenci kamu itu ya Rasul, wal abtar, dialah yang terputus. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain ya, yang membenci Rasulullah. Tidak ada keturunan sama sekali, Bapak. Tapi Rasulullah walaupun putranya hilang semua, meninggal, dari putrinya itu muncul para ulama besar. Termasuk Imam Hambali, itu dari Fatimah. Tapi kalau yang lain sudah putus, abtar. Jadi yang abtar itu mereka ya Rasul, bukan kamu. Gitu. Bapak Ibu sekalian, berkurban sekarang. Berkurban itu seperti ini. Ini hewan kurban ya. Hewan kurban. Ini Bapak. Ah, ini besar. Ini kalau mau menyembelih hewan kurban kan caranya seperti itu. Oke. Terus ditarik. Nanti kalau nyembelih dibuat seperti ini, enak, rubuhnya enak. Coba kita lihat. Ditarik dari belakang, mau dirubuhkan kemana? Dirubuhkan ke kiri. Nah, ini prakteknya. Ditarik, seret, jatuh, Pak Bu. Tidak meronta. Ini mulai ditarik, jeleng, enak. Ye, kado, ayo, dirubuhkan ke api ruame. Dah, cara seperti ini. Nanti dilaksanakan di sini seperti itu. Ada 4 sapi, insya Allah. Ye. Terus saya nanti tidak bisa ngikuti karena saya harus di Mekah besok. Ini Bapak Ibu sekalian, nah penak lo, gih penak lo, ya. Ini caranya. Yang lain juga sama. Atau itu kalau unta, kalau sapi. Sapi. Nah sekarang ada lagi contoh ini ya. Ada sapi sembelihan. Nih, sir. Ini harganya agak mahal, Pak. Iya.
Wah ini. Wah ini besar. So my question, how much help you? Ada yang seperti ini. Unta. Nyembelih sapi atau nyembelih unta. Ini Bapak sekalian. Ini unta-unta. Tapi di sini kan tidak ada unta ya. Hanya apa ketahuan saja. Ini menyembelih unta di pasar unta. Jadi kalau nyembelih itu di leher yang bawah, tapi kalau sapi di leher yang atas. Cuma kita enggak ada unta di sini. Ya nanti yang menyembelih unta ya di sana. Di Saudi Arabia. Untuk sapi kurban itu berarti 2 ton, Bang. Ini contohnya. Oke, ada sapi besar. Ini, Pak Bu. 2 ton ini. Oke. Iki lek mbelih siji padha mbelih sapi papat. Nggih. 2 ton. Ini besar. Ada lagi Bapak-bapak sekalian seperti ini, lebih dari 2 ton. Ini. Cuma ini cara menyembelih sapi tadi caranya seperti itu. Saiki cara menyembelih unta. Bagaimana unta itu disembelih? Seperti ini. Ini Pak Bu. Kenapa? Kakinya yang tiga ini dilepas, kaki yang satu diikat. Hadis itu perintah Rasulullah. Jadi kakinya yang satu diikat. Setelah itu, nah, kalau sudah mapan, mulailah disembelih. Ini untanya besar, ya. Nah. Nah, cari posisi yang enak. Nah, itu caranya. Kalau jarak jauh. Kita kan enggak pernah tahu ya cara menyembelih unta. Tapi kalau sapi, kambing, ayam di sini, Pak. Nah, baru. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, yang kedua, perintah berkorban. Perintah berkorban itu sejak Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'a abnaihi Adam bil haqq. Idz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sama terjemahkan. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Allah punya memerintahkan pada Rasulullah. Ya Rasul, tolong diceritakan
anak cucu Adam jenenge Qabil karo Habil. Putrane Adam niku mboten Qabil Habil saja, Pak. Tapi yang lain ada. Ngaten. Ini yang diceritakan Qabil dan Habil. Terus menurut yang sebenarnya. Nggih. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Nggih. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Habil dan tidak diterima. Dari yang lain Qabil. Nah, Qabil tidak diterima kurbannya, Habil diterima. Habil itu adiknya. Riwayatnya begini, Bapak Ibu sekalian. Rasul Adam, Nabi Adam, Bu Hawa, itu kalau melahirkan kan dua. Lanang wedok. Laki-laki perempuan. Sekali beranak. Itu kalau 10 kali itu berapa kira-kira? 20. Lanang wedok. Nah, yang pertama itu anak laki-laki dan wanita. Wanitanya namanya Ikrimah. Pasangannya Qabil. Habil dilahirkan punya pasangan. Pasangannya dinamakan Labuda. Nah ini. Setelah itu menginjak dewasa, ya. Setelah menginjak dewasa, nafsu manusia itu sudah sejak dahulu muncul. Kalau masih anak-anak begini belum. Nanti kalau sudah menginjak dewasa muncul nafsunya. Akhirnya Allah memerintahkan Adam, sekarang nikahkan anakmu silang. Terus silang. Qabil duwe pasangan Ikrimah, iku rabekno karo Habil. Nikahkan dengan Habil. Adam, Habil pasangane kok Rabuda, itu pasangkan atau nikahkan dengan Ikrimah. Jadi Qabil dikenal Rabuda, Habil diberi Ikrimah. Bapak Ibu sekalian, menurut riwayat Ikrimah itu kulitnya putih, berarti pandangannya, pandangan orang cantik kok. Tapi Labuda kulitnya sudah ireng. Berarti kalau wong kulitnya sudah ireng, iku lek dikon milih ngono mesti milih sing kulitnya putih. Lah, Qabil ndak mau, Bapak. Ndak, saya pasangan saya itu adalah Ikrimah. Saya harus nikahi Ikrimah. Habil nrimo ae, dikei sapa ae nrimo aja. Karena ada yang tidak nerima, Pak Bu. Allah perintah. Wis saiki Adam perintah nang anakmu. Suruh berkorban. Siapa yang kurbannya itu diterima, nanti dapat Ikrimah. Jadi sejak adanya manusia itu orang royoan wong wedok niku pun ket biyen ketok iki ya. Iya. Wis royoan wong wedok. Iku ket biyen. Akhirnya berkorban. Berkorban. Kalau Qabil itu diberi skill oleh bapaknya, diberi skill pertanian, Pak. Nah, Habil diberi skill oleh bapaknya peternakan. Habil karena diperintah oleh Allah peternak sing api-api itu dikumpulkan di lapangan. Qabil tidak, hasil dari panen sudah tahu ini nanti kalau sudah dikumpulkan di sini dimakan api kan. Daripada dimakan api, beri aja yang jelek-jelek. Panen yang jelek-jelek, kedelai yang jelek-jelek,
padi yang jelek-jelek gitu loh. Panen yang ditumbuhkan dari bumi itu panennya diberikan tapi yang buruk-buruk. Setelah dikumpulkan di satu bukit, sing dipangan api rupanya, no? Nah, yang dikumpulkan oleh Habil, berarti diterima oleh Allah. Habil karena diterima, iso dadi bojone Ikrimah. Ngaten Pak Bu. Tapi iso nrimo enggak kira-kira Qabil? Enggak iso nrimo. Menurut ayat ini, cerita yang sebenarnya niki, menurut yang sebenarnya akhirnya Qabil mengatakan demikian. Ia berkata, "Qabil, aku pasti membunuhmu." Nah, tak pateni kon. Ngoten, Pak. Adi edw, gak tahu mateni wong gunung onok paten pinaten waktu itu, belum ada orang, wong masih orang pertama loh Pak Bu. Tapi iblis yang masuk ke dalam jiwanya, tak pateni kamu, saya bunuh kamu, Ibu Habil. Terus? Berkata Habil. Ya Habil, lalu berkata begini. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini pedot nih gitu tulisannya. Orang-orang yang bertakwa saja yang diterima oleh Allah kurbannya. Cak Qabil, kalau bahasa saya, Cak Qabil di ayat 28. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadaya ilaika la'aktulannaka inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Habil, Cak Qabil, bahasa sini Pak Bu. Kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuh saya, ya enggak apa-apa, bunuhlah saya. Aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuh kamu. Lalu? Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Di sini, Habil. Ada adzan ya? Kita sejenak Pak Bu. Kita jawab. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuh saya tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuh kamu. Karena saya takut kepada Allah yang menguasai alam semesta ini. Lalu ayat 29. Sesungguhnya
aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku. Nah, kalau kamu bunuh saya, silakan Yakobil. Aku akan berharap bahwa kamu membawa dosa untuk membunuh saya. Pertama. Yang kedua, dan dosamu sendiri. Dosamu sendiri karena membunuh saya. Silakan. Tapi ini saudara tukaran Pak Bu, gara-gara apa? Perempuan cewek. Eh. Lalu maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Habil mengatakan seperti itu. Kamu nanti kalau membunuh saya, kamu akan jadi penghuni neraka. Terus? Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Karena orang yang zalim diberi balasan oleh Allah neraka. Tidak ada keterangan di Quran, Pak Bu, bahwa Qabil tobat itu tidak ada. Berarti kalau tidak tobat, masuk neraka. Masuk neraka. Sekarang Qabil sudah di dalam alam barzah. Sampai sekarang. Menunggu sampai hari kiamat. Berarti Qabil mendapat siksa di alam barzah, namanya siksa kubur. Bisa balik enggak kira-kira Qabil untuk memperbaiki diri? Enggak bisa. Kemana wis zaman biyen? Berapa ribu tahun sampai sekarang. Maka di ayat 30 Allah memberitahukan, ya Rasul, sampaikan ya. Di ayat 30, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi fa qatalahu fa asbaha minal khosirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikan menganggap mudah membunuh saudaranya. Nah, karena dibisiki iblis. Kan guru ngono belum ada Pak Bu, bunuh membunuh, tapi iblis sudah tahu caranya. Sehingga Qabil menganggap membunuh adiknya, wah mudah ini. Nah, begini caranya. Ngoten. Iblis masuk. Bagaimana caranya? Nanti kalau tidur kan pules kalau tidur. Orang tidur itu ngerti tak enggak? Enggak ngerti. Enggak tahu apa-apa. Ambil batu yang besar ditimpahkan ke kepalanya. Cerot. Sudah. Mati apa meninggal? Meninggal. Loh? Mati apa meninggal? Mati meninggal. Si. Oh, sing meninggal atau sing mati? Ya mati ya meninggal. Ya apa? Ya mati ya meninggal. Ngeten. Mati Pak Bu, itu bahasa sopan. Bahasanya tinggi mati nih, sopan sekali. Lek meninggal, niku bahasa Indonesia gak sopan. Meninggal itu bisa meninggalkan siapa saja, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan. Tapi lek mati satu. Quran itu mengatakan ya kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati di lahir rabbil alamin. Itu gak boleh diganti Pak Bu. Gak boleh diganti gini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Gak boleh ya. Gak boleh. Ini bahasa Quran. Bahasa hadis. Idza mata ibnu Adam ing koto amalu. Ono sing mamata min bani Adam. Mata, mati Pak Bu. Bukan meninggal. Nah, Habil mati, Pak Bu. Orang mengatakan lho, aja muni mati kan kasar iku. Mboten kasar, Pak Bu. Sing kasar niku mboten mati. Bongko. Ngertos? Modiar niku kasar.
Ya, tapi lek mati niku sing halus. Wah, setelah mati bingung si Qabil ini. Diapakno iki? Gurung tau ono opo-opo. Gurung belum pernah ada pembunuhan. Maka diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah, ya Rasul ceritakno nang umatmu termasuk kita. Ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil. Qabil kan bingung, Bu, diapakno iki. Suwe-suwe Allah mengirim burung gagak, burung hitam itu membawa sesuatu, terus ceker-ceker di tanah. Terus sesuatu tadi dilebak, dimasukkan ke dalam tanah, terus diceker-ceker lagi, diuruk, di bun, apa? Ya, di pendam. Qabil melihat, loh, oh begitu caranya, ngoten apa? Akhirnya Qabil mengatakan gini, kese, pinter dia pak burung gagak. Pinter burung kakak. Pinter burung kakak karena diperintah Allah. Qabil merasa dirinya seperti ini. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya? Qabil berkata. Berkata Qabil. Aduhai celaka aku. Celaka aku. Kok iso pinter burung kakak timbang aku? Lalu mengatakan ngeten. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Nah, menyesal, Pak. Kating nguripno maneh gak iso. Wong bendina iku bermain ya wong loro iku mulai cilik ya. Lah kakak beradik. Kan wong papat. Qabil karo pasangane, Habil karo pasangane. Kalau kemana-mana bermain ya wong papat itu, mungkin ada sepak bola juga, Pak. Sepak bola wong papat. Lah namanya main, anak main sejak kecil, sejak dulu kan ada permainan yang model-model. Nggih. Yang model-model. Nah, permainan itu bermacam-macam. Pun ini pada zaman Nabi, terulang lagi pada zaman Nabi Ibrahim, sinyalemen dan dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu dikisahkan di surat 37, Bapak. Ayat 102 sampai ayat 107. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 102. Nabi Ibrahim berdoa ngeten. Rabbi habni minas solihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Diterima doa kali Allah. Ngeten. Diberi anak soleh. Bukan ngeten. Ya Allah, berilah aku anak yang pangkat, berilah aku anak yang sugih. Mboten. Tapi berilah aku anak yang soleh. Metu temenan. Dari istri yang muda jenenge Hajar. Itu keluar anak namanya, diberi nama Ismail. Nggih. Ada namanya Ismail di sini. Nah, ini Ismail kecil ini. Nggih. Diberi nama Ismail. Lalu setelah mulai anak anak ini sudah remaja, kan ditinggal di Mekah, Pak Bu. Waktu itu kan sak kumpul sak omang ini ambek bojo sing lawas. Karena gak duwe anak ngoten. Sing bojo lawas niku jenenge Sarah. Kumpul ngeten. Terus Sarah niku memberikan solusi, menawarkan pada suaminya, wahai suamiku Ibrahim,
kita lo sudah tua begini tidak punya anak, barangkali aku yang mandul, sekarang saya izinkan silahkan kamu nikahi budak kita ini. Asalnya budak Pak Bu, si siapa itu? Hajar. Terus jadi merdeka Pak Bu. Ya Nabi Ibrahim sebetulnya enggak mau. Ah jangan, enggak usah, satu aja cukup sampean doain. Tapi karena dipaksa, akhirnya mau Pak Bu. Mau dinikah, Hajar itu dinikah, tidak lama kemudian hamil. Nggih. Pak Bu, lek bojo loro, lek bojo siji cintanya 100%. Lek bojo loro mantep nyeketan. Bojo satu 50%, bojo yang kedua 50%, jumlahnya 100. Saiki kalau istri itu yang satu hamil, sayangnya pasti miring Pak Bu. Soalnya wong hamil ku ngalem, jaluk dondong, kalau dondong jaluk dondong. Kalau pencet jaluk pencet. Sama kadang-kadang ambutai kucing nunggu seneng Pak Bu. Ono sing ngono. Ono sing kepengin mangan kopi ae ngono. Nggih. Nggih ibu-ibu yang merasakan. Ono sing kepengin nambu keleke bojone terus. Ono. Ono. Kula bakas mboten bakas niku. Cuma ngeten. Akhirnya miring kan cintanya. Lek miring berarti 65% ke Hajar, yang 35% ke sinten? Sarah, kadhe anak. Pak Bu. Sudah kodrati manusia. Kalau punya istri semacam itu, kira-kira hatinya Sarah gimana? Enak gak? Enggak enak, karena cintanya lebih condong ke sana. Akhirnya terjadi gap sedikit lalu, bersamaan itu, dan Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, tolong bojomu sing nom, kan duwe anak ya, gawon metu. Kemana? Gak ada berita. Gawon metu. Melaku terus Bapak Ibu sekalian. Tekok Palestina itu sampai ke Bakatun. Bakah. Bakah niku antara gunung kali gunung. Niku lek ngeten. Nah, ngeten. Nah, niki Bakah namanya. Gunung-gunung terus nyelorot ngeten, niki jenenge Bakah. Sampai tekok Baka, Ibrahim, tinggalin anakmu, bojomu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, gak digawani persediaan makanan Pak Bu. Di situ tidak ada tumbuhan. Gak ada. Di situ tidak ada makanan. Gak ada warung. Sing ada itu matahari, gunung yang gundul. Gunung kalau di Arab itu kan gundul. Iya. Yeah. Tanah Arab itu lho Pak Bu. Lek sing awake dhewe gurung tahu roh tanah Arab itu gundulnya seperti apa sih? Gak ngerti Pak Bu. Tapi kalau sudah tahu bahwa di Arab itu seperti itu. Yeah. Maka akhirnya mengetahui tanah yang seperti itu. Contoh ya. Yeah. Contoh ini. Contoh. Kita di Mekah misalnya. Di Mekah itu Bapak Ibu sekalian. Tanahnya seperti ini. Gila. Iki lek nandur jagung kok kene kena enggak? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa Pak Bu, watune lho kayak ngene. Loh, ditanami dele kene. Untuk saged. Iki Arafah ini. Yang hijau-hijau itu Arafah. Sekarang hijau karena dulu usulannya Pak
Presiden Soekarno suruh nanem pohon jenenge pohon akasia. Tapi nek kono jenenge pohon Soekarno. Lho, kaya ngene iki. Ini bisa enggak ditanami? Enggak bisa. Ada lagi, Pak Bu, seperti ini contoh. Nah. Lho. Kenek ditanami. Enggak kenek, Pak Bu. Ya apa lu nanam? Nanti banyu nih. Enggak ada. Lho. Watu tok. Nggih. Lho iki lho watu tok. Awake dhewe munggah kadang-kadang kepreset glunungan watu iki mati, Pak Bu. Nggih. Lho watu ne gedhe-gedhe. Kenek ditanami iki. Ya, Nabi Ibrahim diletakkan di Bakkah. Sekarang jadi Mekah itu, Pak Bu. Tinggal. Karena itu bingung sih jenengi bojone niku. Dia mengatakan, Mas Ibrahim. Soalnya katene meninggalkan yo gak mentolo, gak pamit, Pak Bu. Ndak pamit. Akhirnya dipanggil, terus balik. Karena itu perintah Allah. Mas Ibrahim, apakah saya akan ditinggal di sini dengan anakku? Gak ngomong melaku. Mas Ibrahim, enggak lagi. Apakah kita akan ditinggalkan di sini dengan anakku? Melaku tambah buanter Nabi Ibrahim. Sing terakhir, Mas Ibrahim, yang terakhir, Pak Bu. Apakah ini perintah Allah baru? Nah, gomang, apakah aku ditinggal dengan anakku? Gak direken. Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Baru Nabi Ibrahim mandu tuh kok doan. Gak ngomong, soalnya nangis, Pak Bu. Kan ninggal anak cilik lho. Nggih. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa. Ya Allah, aku meletakkan anakku dan istriku di sini. Maka jadikanlah tanah di sini tanah baldatun thayyibatun. Warabun ghafur. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah anak cucuku, anak turunku dan istriku, anak cucu turunku buah-buahan. Lek delok iki, lek delok niki. Terus jaluk buah-buahan niku cocok enggak? Ya betul pas. Tapi Allah mengedaki bisa saja kan. Nabi Ibrahim itu minta buah, bukan minta batangnya buah. Boleh. Batangnya boleh di Malaysia. Batangnya boleh di Indonesia. Batangnya boleh di Amerika. Tapi buahnya saja yang masuk ke sana. Dituruti oleh Allah. Walaupun tanahnya gersang semacam ini, sing jenengi buah itu luar biasa datang di sana. Itu karena doanya Nabi Ibrahim. Sampai saiki. Wis gak cocok lah tanah seperti ini, buahnya banyak itu. Kok ndi? Ya tekan negara liya di kelompok Naruno. Caranya Allah sendiri yang mengatur. Nah, kalau masa pandemi seperti kemarin itu bagaimana buahnya? Ya ono ae wong dodol buah. Lah sing wong kono kan butuh buah. Nggih. Lah wong sing saiki wis dibuka, Pak Bu. Jenenge umroh dibuka, haji juga dibuka. Nggih. Saya juga termasuk kepanggil tahun ini. Nggih. Makanya anak-anak semuanya jamaah di sini ya. Saya minta doa panjenengan. Panjenengan doakan saya itu bersama istri melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Keikhlasan hati panjenengan nggih. Saya minta doa panjenengan nanti berangkat sehat walafiat, pulang juga sehat walafiat.
Kemudian mudah-mudahan Allah memberikan kita atas permintaan kami bisa melaksanakan ibadah secara baik, syarat rukunnya dapat dilaksanakan dengan baik, baik di Mekah, di Arafah atau di Mina, dengan selamat dan berakhir menjadi haji yang mabrur. Doa panjenengan karek muni amin iku wis dungane kabeh pisan. Ya. Pun, Bapak Ibu sekalian, sekarang balik ke sini. Bentar. Balik ke sini. Terus diberi anak yang soleh, metu sing jenenge Ismail. Bareng wis gedhe, mulai remaja begini, Ibrahim nyambangi putrane. Teko Palestina menyambangi putrane. Lah ono sing Palestina dikai putra yan. Jadi cek adil masih tuwa. Sarah itu masih tuwa. Akhirnya duwe anak padha. Sing muda punya anak jenenge Ismail, sing tuwa punya anak jenenge Ishak. Lah Ishak itu lang menurunkan nabi-nabi nanti sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ismail itu yang menurunkan nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, iki ceritanya nek kene. Ini ceritanya. Di ayat 103. Falamma aslamahu wa tallahu lil jabin 102 dulu, 102. Banyak terjemahkan. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup. Nah, umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Nggih. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, nak, aku lo mimpi menyembelih kamu. Itu terulang 2-3 kali, Pak Bu, di Arafah. Abian kan gurung, omah gurung pati akah, Pak Bu. Ketika Nabi Ibrahim di Arafah itu tidur di sana itu ya mimpi menyembelih Ismail. Diulangi lagi, masa sih aku menyembelih anak? Terus gak mungkin. Besok tidur lagi. Ngono mana, Pak? Besok tidur lagi. Ngono mana? Akhirnya, waduh iki berarti perintahe Allah. Lek wong menyembelih anak-anak yang disayangi disembelih lho ya apa ya kira-kira? Umpama roh disembelih ngek terus gunune mengap ngene anake terus mati bercucur darah. Gak pingsan lah kira-kira bapak ini wong gak tahu petuk pisan diperintah menyembelih. Apa jawabnya anak? Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah pikir pendapatmu bapak. Ya abadif al matuk marubu satajiduni insyaallah minasabirin. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, kalau itu perintah dari Allah bapak, laksanakan. Biar aku mati, tapi itu sebuah perintah dari Allah. Bapak, laksanakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Lalu, insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawabannya arek cilik lho, Pak Bu. Arek sak SMP ngene. Sudah seperti itu. Kalau anak itu enggak soleh, mungkin enggak jawab ngono, Pak Bu. Nak, aku lo mimpi menyembelih kamu. Bagaimana, Nak? Pikirkan. Nek areke enggak soleh, jawabannya mboten ngoten. Bapak, saya ini masih muda. Saya masih muda. Masa depan saya masih panjang. Bapak saja yang disembelih sudah tua. Dibalik, Pak Bu. Akan dibalik seperti itu. Itu anak toleh. Bukan soleh. Lek Nabi Ismail ndak guru tadi Nabi, Pak Bu, masih sisili. Dilaksanakan betul, Pak Bu. Wah. Kalau disalahkan bagaimana caranya? Lalu proses. Prosesi, Pak Bu.
duduk prosesi anu apa wisuda, tapi prosesi menyembelih anak. Ya Allah, Nabi Ibrahim ngerti enggak lek jange anake diurip ngoten? Enggak tahu kan. Falamma aslama watallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najwanya. Sabar keduanya, sabar niku Pak Bu, mengikuti aturan Allah. Bukan sabar niku ngglendem, enggak mangan, enggak ngombe, niku stres. Bukan sabar. Bapak laksanakan, kamu akan melihat saya dalam keadaan sabar. Wes dilem diringno ngene, pedang diambil. Ngek. Begitu dimasukkan ke leher Ismail, disuruh ngene, seret, dipanggil kali Allah, Pak Bu. Wa nadainahu. Ayya Ibrahim. Sampai terima kasih. Dan kami panggillah dia. Yeah. Hai Ibrahim. Hai Ibrahim. Terus? Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, enggak main-main itu Pak Bu. Menyembelih anaknya. Mengenai iblis itu sibuknya luar biasa supaya anak itu tidak disembelih. Sampai bujune niku Hajar bujumu iku satu gendeng pisan. Wong duwe anak kate dibeleh lho. Jarine Hajar ini. Kalau itu perintah Allah, saya ikhlas. Anakku disembelih. Iblis tahu, Pak Bu. Gak iso ngomong maneh. Begitu juga Ismail dihalau dan dikacau oleh iblis. Banyak itu ceritanya. Tapi tidak terpengaruh sama sekali. Begitu disembelih, dipanggil oleh Allah. Kamu Ibrahim telah membenarkan mimpimu. Ya beginilah aku membalas orang yang berbuat baik. Apa balasannya? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Terus? Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian gak main-main, yang nyata. Saiki tak balas kamu dengan perbuatan yang baikmu itu. Wafadainahu bidzibkin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Seekor sembelian yang besar. Kira-kira gede ini sama ini enggak? Nah, ya. Oh, atau sama ini. Oke. Namanya besar loh, Pak Bu. Ya, atau sama ini. Loh, subhanallah. Allah loh menciptakan begini loh kambing ini. Iku gak podo lek wedok gak iso ngene, Pak Bu. Lek kambing kambing apa betina loh. Iso ngene? Enggak, gambare ngene. Kok iso ireng sing kene putih? Teko endi? Sapa sing ngecat? Siapa? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala. Ono sing ngene, Pak Bu. Wah. Piro iku regane? Begini. Setinggi orang. Ya. Iki lho. Koyok gawe jubah, Pak Bu. Koyok gawe selayer. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Ada yang model begini. Oke. Bidzibkin adzim. Iki tambah gak karu-karuan iki mbleh ya soto angel iki ya. Atau seperti ini. Wah, ini atraksi, Pak Bu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka disembelihlah. Ternyata begitu disembelih kambing. Lah Ismail, Ismail berada di sebelahnya Rasulullah. Rasul Ibrahim. Di sebelah sini, Pak Bu. Lah kapan oleh Joko? Allah yang Maha Perkasa.
Akhirnya apa? Sing dibelek kambing. Saiki mule nang Mekah, mang none penyembelihane di Mina, Pak Bu. Ngertos? Di Mina. Akhirnya balik mule, kambingnya digotong mule. Iya. Nah, di sate bahasa Arab satiyun itu kambing. Enak kene, sate itu daging disundui. Gitu nggih. Enak kono satiyun. Lek mangan sate kambing berarti terjemahane loro. Napa? Mangan sat mangan kambing kambing. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kurban itu sejak adanya manusia pertama, Nabi Adam, dasarnya 5, surat 5 ayat 27-31. Yang kedua, perintah berkurban itu adalah yang diceritakan oleh Allah di Quran surat 37 mulai ayat 100 sampai ayat 107. Bapak dan Ibu dan sekalian, maka sekarang tujuan kurban itu untuk apa? Niki. Di Quran surat 18 ayat 7 Allah menyatakan begini. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wah. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Oh, niki. Kita ini diberi oleh Allah segala sesuatu yang ada di bumi ini jadi perhiasan. Nun sewu. Perhiasan itu gak dikomati lho, Pak Bu. Namanya perhiasan. Berarti perhiasan itu apa? Apa perhiasan? Ya hanya dipakai untuk hias. Untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kebaikan dirinya. Namanya hiasan. Gak dibahamati. Tetapi hiasan ini zinatun atau hiasan atau suatu kesukaan itu bisa dipakai sebagai amal perbuatan yang baik sampai akhirat. Ngerti? Nek dunianya tetap di dunia selama belum kiamat. Contoh nggih. Ada orang wakaf tanah. Nah, termasuk pondok ini wakaf bersama-sama, Pak Bu. Ada yang besar, ada yang setengah besar, ada yang kecil. Jadi sekian ini. Karena ini dulu jumlah apa? Luasnya ini 1550 meter persegi. Ini awal saya beli itu bersama dengan teman-teman. Munculnya dari pengajian ini. Pondok ini, Pak Bu. 1550 meter persegi. Sekarang jadi seperti ini. Pak Bu, wong sing wakaf sudah ada yang meninggal. Nggih. Ana sing gurung meninggal. Nanti kalau semua yang wakaf itu meninggal semua, sekin sih, pertanyaan saya. Apa bumine pondok ini terus ucul ngono bolong? Katut wae nggih. Ndak. Tapi amalan ini sampai hari kiamat dia mendapatkan kebaikan. Itu diuji oleh Allah dengan harta. Makanya kalau dengan harta itu jangan pelit. Karena apa? Harta inilah yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang dimuliakan oleh Allah sampai hari kiamat. Bumi ini pancet. Zaman Rasulullah ketika sahabat Rasulullah waktu wakaf. Sampai saiki di ono, Pak Bu. Bekas rumah Rasulullah yang di Mekah itu. Sekarang masih ada. Latanai keduanya. Sabar keduanya. Sabar niku Pak Bu, mengikuti aturan Allah. Bukan sabar niku ngelendem, gak mangan, gak ngombe. Niku stres. Bukan sabar.